Kalau nak tahu, masih ramai lagi graduan yang belum dapat pekerjaan. Ada yang menganggur berbulan-bulan dan bertahun. Kalau tengok dekat Job Street tu, satu jawatan dipohon lebih 500 yang mana kualifikasi mereka tidak setaraf dengan jawatan yang diminta. This is too sad. Macam ni lah, kita sebenarnya jangan mengharapkan sangat peluang pekerjaan. Hidup perlu diteruskan. Fuad tahu awak sedih, belajar bertahun-tahun, siang malam struggle. Dah plan lepas graduate dapat kerja bagus, gaji okey, dapat bantu family. End up, apa yang jadi tak seperti yang dirancang. Dengan komitmen bulanan nak bayar PTPTN lagi. This is the time to wake up. Gunakan apa sahaja kemahiran yang you ada untuk menjana pendapatan. Awak boleh masak, boleh buat kek, jual. Pandai menjahit, ambil tempahan, buat baju. Mahir dalam penawar etui, tawarkan servis. Belajar kat Mesir, buat kelas mengaji. Belajar kat Korea, Jepun, China, buat kelas bahasa. Sekarang tengah hit apa? K-pop kan? Pandai dalam maths, English, science. Buat kelas tuition. Tak susah pun boleh guna video call. Gunakan Facebook, Instagram, YouTube untuk tunjukkan bakat dan kemampuan yang you ada. Let people know who you are. Bila orang tengok, wow, hebatnya. Terus deal. This is how we convince people. Kalau awak tak tunjuk, macam mana orang nak tahu? Fuad percaya dan yakin yang awak boleh buat. Just believe yourself.